Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tentunya berjumpa kembali ya bersama admin di sini di channel Asti Update. Di kesempatan hari ini admin tidak bosan-bosannya nih menyajikan kabar-kabar hangat dan terupdate seputar pasangan A. Alsyad Ahmad dan Katiara Andini tentunya. Namun sebelum memulai masuk ke kabarnya di kesempatan siang hari ini, jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya, supaya kamu tidak ketinggalan updatean-updatean terbaru lainnya dari pasangan kesayangan kita, pasangan Tisat. Langsung saja nih para sahabat Tisat, kita meluncur ke kabar-kabar hangatnya di kesempatan siang hari ini. Check it out. Yang pertama ini kita awali dari unggahannya Papa Syad ya. Seperti apa yang admin katakan di video sebelumnya, bahwa Papa Syad biasanya mengupdate kegiatannya di pagi hari jam 10 biasanya ya para sahabat Tisa. Dan benar saja nih, tepat di jam 10 tadi Papa Syad mengunggah instastory terbarunya, tentu saja langsung menemui baby Selen ya. Di situ juga Papa Syad menuliskan caption, "Morning guys, pertumbuhan Selen semakin hari semakin pesat ya, badannya semakin besar dan juga bobotnya semakin berat." Seperti apa yang dituliskan oleh Alsha di caption unggahannya ketiga nih, "Udah gede lagi aja nih bocah." Tentu saja ya para sahabat Tisat, bahwa Papa Syad ini sangat telaten merawat para hewan-hewan peliharaannya di taman satwa mininya di rumah nih, di kediamannya. Tentu saja para hewan-hewan tersebut, contohnya baby Selen, sang harimau benggala putih, semakin hari semakin bertambah saja berat badannya, pertumbuhannya semakin pesat. Memang wah sekali ya Papa Syad kita ini merawat binatangnya penuh dengan kasih sayang. Tidak bisa dipungkiri ya para sahabat Tisat, bahwa semakin besar hewan peliharannya, contohnya baby Selen ini tentu saja bahaya atau dangernya semakin besar pula nih resiko pada saat bermain dengan binatang peliharaannya. Baby Selen sang harimau benggala, sesuai apa yang dituliskan oleh Alsha di caption unggahannya, "Dikira enak main bareng harimau. Taringnya juga semakin besar dan diameter mulutnya juga semakin besar ya baby Selen ini, tentu saja meningkatkan resiko jika diajak main nih baby Selen. Semoga Papa Syad tetap dalam lindungan Tuhan ya pada saat bermain dengan baby Selen dan selalu diberikan keselamatan nih." Apa salahnya ya para sahabat Tisat mendoakan Papa Selen ini, Papa Syad, supaya tetap safety bermain dengan baby Selen. Walaupun kita tahu bahwa Papa Syad ini memiliki jam terbang yang tinggi dalam merawat binatang, dia tahu kapan bahaya kapan tidak bahayanya merawat hewan-hewan peliharaannya. Alsat Bucin Andini juga meripost apa yang diupdate oleh Papa Syad dengan caption, "Manis banget wey, ayangnya nggak mau ditemenin nih apa ti Tiara Andini. Yang terakhir gigitannya sakit banget, gak bohong," tulis Papa Syad di caption unggahan yang direpost ulang oleh Instagram fanbase Alsat Bucin Andini. Mama Selen, selainnya nakal nih, gigit mulu nih. Tuh, lihat. Gigit mulu nih. Mama Selen, Selennya nakal. Tolong kondisikan Mama Selen. Udah copang-camping gue. Mama Selen tolongin. Akit, Selen akit. Au. Udah sana. Mama Selen tolongin. Selen tampaknya semakin menggemaskan ya, semakin hari makin menggemaskan nih baby Selen kita. Seperti apa yang ditulis oleh Alsha dan juga video yang admin tampilkan sebelumnya, "Selen nakal banget, laporin mamanya nih Tiara Andini." Wah, Papa Syad ngadu nih ke mamanya Selen Tiara Andini tentunya ya. Kak Titi kita nih, Selen semakin nakal saja bercanda dengan Papa Syadnya. Sampai-sampai mamanya Selen ikut ditandain di updatean terbaru Papa Syad nih ya para sahabat. Dan lebih mengejutkannya lagi, Mama Selen ikut merespon dengan merepost apa yang diupdate oleh Papa Syad A. Alsyad Ahmad kita dengan caption, "Eh si Ening gelis, gak boleh gitu," tulis Kak Titi di caption unggahannya merepost instastory terbaru dari Papa Syad nih para sahabat Tisat. "Si Ening semakin hari semakin nakal, si Ening gak gelis, gak boleh gitu," tulis Kak Titi di update-annya kali ini. "Si Ening gak boleh gitu ya lain kali." Apa yang diupdate oleh Papa Syad tersebut
tahun, Aal Serama direpost ulang juga oleh Instagram fanbase Aal Satiara dengan caption, ketika Papa Selen ngadu ke Mama Selen. Mari kita lihat komentar-komentar netizen, khususnya para sahabat Isa di kolom komentar ya. Instagram dengan nickname Andi underscore Nitara, papanya mamanya guys, gemes tulisnya. Zia Gol 25 official, itu kode minta disamperin ke Bandung, mana ada sejarahnya pawang mau ngadu gini, gemes tolong. Ur favorite words, mamanya Selen yang gak peka disuruh nyamperin tuh. Febriani underscore lah, Selen said halah papa bitter banget nyuruh main ke Bandung, pakai aku dipakai alasan lah, tulis Instagram Febrian underscore lah di kolom komentar. Wah, apakah benar nih Papa Syat mengkode atau mamanya Selen yang gak peka nih? Semoga Mama Selen segera OTW ke Bandung atau Papa Syat yang menyamperin ke Jakarta ya, tepatnya di BSD Serpong. Dan di updatean paling barunya, Papa Syat di situ menunjukkan video instastory pada saat dia memberikan makan kepada hewan peliharaan paling barunya, yaitu Golden Eagle atau elang emas. Dia diberi nama Valkyrie nih oleh Papa Syat di situ. Valkyrie sedang asik sarapan atau diberi pakan oleh Papa Syat langsung ya. Para sahabat Isan bisa lihat sendiri di situ. Sangat tajam sekali paruh dari Golden Eagle peliharaan milik Papa Syat atau Aal Syat ini. Dia mencabik-cabik daging itu dengan mudah. Wow, serem sekali ya para sahabat Isan melihat Valkyrie ini mencabik-cabik daging yang diberikan oleh Aal Syat Ahmad. Ngomong-ngomong tentang mamanya Selen, Kak Titi kita, admin baru saja mendapatkan updatean instastory dari Instagram Nico @karismamanager Kak Titi ya. Di situ kita bisa lihat sendiri nih, Kak Titi sedang berada di beach steak tampaknya. Namun jika kita perhatikan outfit yang dikenakan oleh Kak Titi, tampaknya itu adalah instastory kemarin yang baru saja diupload ya oleh Instagram Nico underscore karisma. Pada saat Kak Titi mengisi acara di Daihatsu, sebuah acara yang diselenggarakan oleh salah satu brand otomotif besar nih para sahabat Tisan. Dan sekali lagi admin mengingatkan nih untuk para mutiara ataupun para fans dari sahabat Tisa Tiara Alshad untuk menyaksikan Kak Titi pada hari Sabtu nanti ya, tanggal 26 bulan 3 2022 di acara Lazada Super Part Epic 10 tahun birthday. Tiara Andini akan ikut memeriahkan acara Lazada Super Party Epic 10 tahun birthday, tertulis di situ di caption unggahan seputar Tiara. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikannya ya di tanggal 26 hari Sabtu nanti. Bisa teman-teman saksikan di aplikasi Lazada salah satunya. Mari kita pindah dulu ke kabar nomor 3. Kita beralih ke fashion @Tiara Andini Instagram yang khusus membahas fashion-fashion yang dikenakan oleh mamanya Selenika Tiara Andini di situ. Yang sengaja admin lingkari warna kuning, tentu saja gadget atau handphone yang sedang dipakai oleh Kak Titi dengan merek Samsung berkolaborasi dengan boyband favoritnya Kak Titi nih, BTS. Kita tahu sendiri bahwa Kak Titi mamanya Selen sangat mengidolakan apapun itu yang berbau-bau Korea, apalagi dengan boyband fenomenal BTS. Di situ dengan harga Tiara Andini wearing Galaxy S20 plus BTS edition dengan harga 17.500. Wow, lumayan mahal nih untuk Samsung Galaxy S20 plus BTS edition yang dipakai oleh Kak Titi. Apakah sahabat Tisan masih ngeh atau masih ingat dengan apa yang admin update di kesempatan sore hari kemarin ya, pada saat foto Kak Titi di Kloase menjadi satu dengan foto Jisoo Blackpink. Kali ini Alshad Bucin Andini juga ikut mempost atau menampilkan di instastory terbarunya. Terlihat ya konsepnya hampir sama, sama-sama mengenakan gaun warna hitam, pose tiduran, dan juga ada aksen bulan di belakangnya. Di situ tertulis caption, gak kebanting sama sekali ya say sama idolanya. Tentu saja ya para sahabat Isat, Kak Titi gak kalah cantik kok dengan Jisoo Blackpink.
Kita masuk ke kabar terakhir, last news. Kali ini ada di Gema Merdeka Bali. Official Instagramnya di situ menampilkan foto dari Katiara Andini dan juga Pas-Pasat bersama Baby Selen. Foto ini tidak ada hubungannya langsung dengan Gema Merdeka Bali ya, atau mereka sedang mengisi acara di Gema Merdeka Bali, karena secara tidak langsung mereka adalah pasangan fenomenal di minggu-minggu ini. Jadi tidak ada salahnya Gema Merdeka Bali menampilkan di updatean Instagramnya Katiara Andini, Pas-Pasat dan juga Baby Selen tentunya. Sekian saja dahulu ya apa yang dapat admin update di kesempatan siang hari ini. Dan jangan sampai ketinggalan updatean terbaru lainnya dari channel Asti Update. Untuk itu segera pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya. Admin ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.